Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel saya Mi Beta. Okey. Jadi hari ini aku nak tunjuk buat korang semua cara pindahkan anak umur 1 bulan lah. Kan hari tu anak ni aku biar kan. Ni anak samurai. Anak samurai. Umur dia dah sebulan dah tapi kecil-kecil lagi. Pasal bagi makan BBS pun tak banyak kan. Sebab nak cover untuk 9 ampere. Ni anak dia. Umur sebulan. Okey. Jadi apa yang aku nak buat hari ni? Aku nak bekas apa? Aku nak pindahkan anak ni ke bekas pembesaran, ke tempat pembesaran dekat sana. Karet telaga kan. Ni anak projek ayah aku. Okey. Okey, ni kupi koi tak sedu. Aku nak pindahkan dekat sini. Dekat sini. Ni aku tutup tak nak bagi masuk air hujan. Okey. Kita sambung selepas ini. Hey geng, sebelum tu aku nak bagi makan dulu. Aku makan BBS. Kucing aku. Okey, sebelum tu kita nak bagi makan BBS dulu. Okey, tunggu sekejap. Ni dia. Okey, dah bagi makan kat sini. Okay, ni anak super black, umur sebulan juga. Ni. Ini boleh tahan lah. Saiz dia boleh tahan. Kita pakai dropper. Dropper macam ni. Kita bagi je. Okey, cara bagikan BBS. Bagi je. Tak masalah. Ambil lagi. Bagi je. Ni aku pakai BBS yang Big Row Pakai BBS Big Row. Okay. BBS Big Row ni dia kurang kulit. Lepas tu dia lagi murah lah. Tapi aku sarankan bagi makan pada ikan yang umur 3 minggu dan ke atas. Pasal apa? Pasal BBS Big Row ni dia besar. Kalau anak yang baru lahir tu mungkin payah sikit nak makan lah. Kalau yang dah besar ni, kalau bagi makan semua row pun rugi juga. Pasalnya contoh kalau aku beli 1 gram, harga untuk Smoro dia 50 satu gram. Biru 45 je. Dia tak tikar banyak pun, RM5 macam tu je. Tapi still lah kan. Ni pun sama lah ni. Lebih bagi makan ni bagi tadi. Ajar-ajar makan pellet. Air dah sampai kotor ni. Okay. Pasal pagi tadi aku punya pellet marubeni ni habis. Jadi Baru beli pellet marubeni. Tapi selain pada pellet marubeni ni, aku bagi jugalah BBS ni kan. Pasal apa? Pasal ada ikan yang kecil-kecil tu, dia belum makan lagi kat permukaan kan. Belum ni lah. Belum makan macam yang lain kan. Okay, jadi aku bagi BBS. Lepas tu dia pun belum biasa lagi kan. Ni anak super red. Anak super red F7. Kat rumah aku lah kan? Kali ketujuh biar dia. Keturunan dia. Keturunan lama ni. Sikit anak dia ni. Okay, datang lah. Semua datang. Nak makan. Ni. Kecil lagi. Okay. Makan je semua kan. Okay. Next. Samurai. Samurai ni
Ada yang besar, ada yang kecil, tapi saiz dia bertahan lah. Ada yang besar, ada yang kecil. Mana yang paling besar? Ha ni, ni dia paling besar ni. Besar ni. Ha ni, kita panggil dulu dia. Dia jinak, tak salah. Cuma aku malas nak panggil kan. Kentung duduk semua kan. Ha, okey. Makan. Okey. Dan sambil-sambil tu aku nak tunjuklah sikit kan. Okey, yang ni polystyrene aku baru ambil, baru beli. Nak breed 10 pair lagi. Campur dengan yang dah nak letak dekat dalam kerik tu, jadi 20 pair lah aku nak breed. Tapi belum tahu lagi bakar apa. Cari-cari bakar. Aku fokus samurai dengan super red lah. Samurai, super red, platinum white pun nak buat juga, super black. Macam tu lah. Okay, jadi seterusnya kita nak buat tu lah kan. Apa, pindahkan. Okay, aku ambil bahan sekejap. Kembali dengan aku sekejap lagi. Jom kita sambung. Okay, jadi aku pakai penyawuk dan ni bekas. Okay, tapi sebelum aku start ni video ni, aku nak korang subscribe dulu. Subscribe channel ni buat aku lagi semangat lah. Dengan korang punya support, insyaAllah aku akan jadi lebih bersemangat untuk buat konten-konten berkaitan dengan ikan. Okay, okay, subscribe sekarang. Okay, okay, lagi panggil dulu. Panggil dulu semua kan. Tak ada banyak tu. Panggil dulu semua. Lepas tu ambil bekas ni, saut seselu. Macam tu. Nampak? Banyak tu. Lepas saut lagi balance. Saut je kan. Tapi dia orang sensitif. Jangan, jangan tu sangat. Jangan kasar-kasar. Dia orang sensitif. Dia orang ni sangat-sangat sensitif. Ni pun silap ada yang mati ni. Jangan eh. Jangan terlampau kasar-kasar sangat. Sebab dia orang sangat-sangat sensitif. Okay, jom. Sawat lagi. Sebab ada lagi ni. Sawat lagi. Sampai habis. Haa. Okay, sawut je semua. Okay, ni anak-anak umur sebulan eh. Satu. Ni baru lepas makan ni. Baru lepas makan dia kuat sikit. Kan, sebelum bagi, sebelum pindahkan, bagi makan dulu secukupnya. Okay, banyak lagi ni. Jadi sebenarnya kalau nak yang bagus sekali, dari air ke air lah. Dari air ke air. Okay. Ni okay. Aku nak sambung lagi sawuk. Lepas ni aku tunjuk step seterusnya. Okay. Gang, dah selesai. Lengah belakang. Lengah belakang. Tambah pula tu kan. Duduk kutip-kutip ni. Boleh tahan lah. Anak samurai banyak ni. Boleh tahan, boleh tahan. Okay, jom pergi dekat bekas yang pembesaran tu. Bekas pembesaran tu dah ada, dah diikat dah. Okay, letak je anak-anak ikan ni kat dalam ni. Letak macam ni. Okay, dalam ni ada anak super yellow dengan yellow dragon. Aku letak dalam ni. Okay, dan untuk pengetahuan korang, kena tunggu selama 15 minit untuk dia serasi dengan
suhu nih. Nah, sama ke suhu lah. Okey. Dan aku ada tips aku sendiri macam mana nak tahu suhu tu dah sesuai ke belum apa kan. Ada tips dia. Okey, kalau korang nak tahu tips dia, korang subscribe sekarang. Okey, subscribe sekarang. Okey, aku subscribe tu bukan apa lah, untuk buat aku lagi inilah nak buat video, lagi bersemangat untuk buat video. Lama ni macam tak berapa kan. InsyaAllah kalau korang subscribe, aku akan semangat lah nak buat kan. Nanti apa-apa kalau aku open borong ke, penjual ke, aku akan update lah. Sekarang ni ada beberapa ekor yang aku nak jual. Nanti kalau minat boleh contact aku lah dekat nombor yang aku akan bagi ni. Okay, aku nak contact nombor ni. Okay. Next, tunggu sama 15 minit. Lepas tu aku tunjuk tips aku macam mana nak tahu. Okay, tips ni kalau tak 15 minit pun boleh gunalah. Tapi sebelum korang tahu tips tu, subscribe dulu. Okay, jadi tips dia. Aku nak tunjuk tips dia macam ni. Korang letak tangan kat luar kan, rasa air dia macam mana rasa kat luar, macam mana rasa kat dalam, anggar-anggar. Okay, ni kat dalam ni masih sedikit air ni sejuk tau. Air ni sejuk. Dari kat dalam ni masih lagi apa, biasa lah kan. Masih lagi tak sama lah suhu luar dengan suhu dalam. Jadi kita tunggu sikit lagi. Kalau nak lagi cepat, masukkan air sikit-sikit kan. Masukkan air sikit-sikit. Kalau nak elok, ambil satu bekas, ciduk air dalam ni, letak kat atas ni kan. Lepas tu kira buat sistem sifon, masukkan air dalam ni seselu. Macam tu. Itu cara paling efisien lah. Tapi tak apa, tak ada nak lorat pun, tak ada nak cepat ke apa, tak ada lah. Okay, keluar pasal Kelantan pula. Okay, tunggu sikit lagi. Ni dah 15 minit. Okay, suhu dia sama. Okay, jadi bila suhu dia dah sama, boleh cuar lah. Okay, tengok lah. Lepaskan. Banyak lah. Lepaskan dia ke bekas yang lebih besar. Okay, semoga cepat besar. Okay, cukup jaya. Itu dia. Sorry. Ada lagi. Okay, tu sebab tu lah korang kena check masih ada ke belum. Sebab ikan dia mungkin akan tersekat . Okay, check dulu. Okay, tak ada. Jadi beres. Kita dah berjaya. Okay, jadi ni aku akan jual lebih kurang dalam 2 bulan lagi. InsyaAllah dia besar sikit aku jual. Okay, aku takut video ni panjang sangat kan. Jadi sampai sinilah video aku. Korang subscribe sebelum korang left ni. Subscribe. Okay, bye-bye.